coba dulu nih. Baik, selamat siang rekan-rekan media yang saya hormati. Kami baru saja selesai melakukan proses. Siang kawan-kawan wartawan semua, media baik cetak maupun online. Seperti kita ketahui bersama bahwa Komisi 3 barusan selesai, Komisi DPR RI barusan selesai melakukan fit and proper. Dan dari 9 fraksi di Komisi 3 di DPR RI, semuanya menyetujui Bapak menyetujui pemberhentian Bapak Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri dan menyetujui pengangkatan Kapolri baru Bapak Irjen Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo. Jadi kami semua di Komisi 3 seluruh program fraksi sudah menanyakan terkait dengan makalah yang kemarin diajukan terkait dengan visi misi beliau sebagai Polri, bagaimana kepolisian ke depan dengan tagline-nya presisi. Kawan-kawan juga mungkin sudah mendengar semua tadi, dan Komisi 3 akhirnya memutuskan dengan suara bulat untuk pengangkatan Bapak Sigit menjadi Kapolri. Selanjutnya kami menunggu rapat paripurna untuk disetujui oleh DPR, dan Komisi 3 hari ini juga mengirimkan surat ke DPR RI, pimpinan DPR RI, agar supaya kalau bisa secepat-cepatnya mungkin besok untuk dilaksanakan paripurna persetujuan DPR dan segera dikirim ke Bapak Presiden untuk dimintakan untuk dilantik menjadi Kapolri yang baru pengganti Pak Idam Aziz. Demikian dari kami pimpinan PK, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan oleh proses dan lainnya, kami persilakan. Anis Kadir. Cukup. Baik, kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, walau maafi bulan tertarik. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih. Kalau ini formalitas, ya formalitas. Kenapa? Kalau dari pandang semua fraksi, tidak ada yang mempermasalahkan. Tapi kalau kau baca makalah presisi, tidak ada alasan apapun juga bagi fraksi-fraksi di komisi juga untuk menolak. Kenapa? Prediksi itu kan wajah sebulan tulis. Ya? Kalau kau paham tentang wajah sebulan tulis, tidak ada masalah. Kesimpulitas, terbasi berkeadilan. Ini persoalan jawaban atas problem-problem yang terjadi hari ini. Tinggal bagaimana calon Kapolri yang akan ditetapkan nanti jadi Kapolri bisa menjalankan secara maksimal. Saya pikir tulisan kompak buat kita mengenai semua. Ya. Praksi-praksi, pakat konstitusi, dengan catatan-catatan, semua jalankan secara benar sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Terima kasih. Ada lain? Cukup ya? Siap. Baik, kawan-kawan sekalian, jadi saya tambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Desmond. Formalitas memang ini formal yang selalu harus kita lakukan sebagai kapasitas kita, tugas kita, fungsi kita dalam menyetujui atau tidak calon Kapolri yang disuruhkan oleh Presiden. Kalau kita melihat tadi mulai dari jam 10 persis kita memulai sampai dengan jam 1.30, semua fraksi memberikan pertanyaan, tidak ada fraksi yang tidak memberikan pertanyaan. Tidak ada dengan tajam dan bahkan masuk sampai halaman per halaman semua ditanyakan. Jadi fit proper yang dilakukan oleh kawan-kawan tadi, apa yang disampaikan Pak Desmond sudah berjalan seperti apa adanya. Tinggal bagaimana Kapolri yang baru nanti
mengimplementasikannya apa yang dipaparkan tentang presisi tadi. Itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.